Halo guys, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Di kesempatan sore hari ini saya akan ngasih tahu guys bahwa porang satu pohon bisa mengeluarkan hasil calon bibit itu ratusan guys. Dan sebelum nonton video saya, jangan lupa subscribe dan tombol lonceng di bawah ini biar tahu perkembangan video-video terbaru saya tentang budidaya porang. Gitu terus video saya. Ini guys, contohnya guys, saya akan ngasih tahu guys. Ini ini contohnya bibit porang yang namanya bunga. Nah, ini satu pohon bisa mengeluarkan ratusan guys. Nah, ini untuk yang modalnya mungkin sedikit bisa pakai ini guys ya. Ini bahwa porang itu paling gampang ya. Cara menanam ini satu pohon bisa ratusan guys. Ini nah ini bisa tumbuh semua guys. Ini setiap anu ini. Nah, ini seperti biji kopi guys. Jadi kalau satu ini itu biasanya ada dua biji guys. Nah, ini satu biji ini. Dan untuk caranya, untuk calon bibit yang bagus ini dibiarkan tua ya, tua, dan umbi yang di bawah jangan sampai diambil dulu kalau belum sampai ininya tua atau merah. Nah, ini. Dan ini kalau sudah merah semua atau ada yang merah separuh itu udah bisa itu, guys. Dan diambil. Nanti bisa dibawa pulang, nanti diambil satu-satu gitu, guys. Dipetik. Itu enggak apa-apa, guys. Nah, itu. Cukup sekian dulu dari saya Kang To Kancil Porang. Mungkin bisa berguna bagi petani porang dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.